Wih, ini game sangat berpaya. Ini pikiran bangsa kita sepertinya. Pikiran bangsa Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi game-game terbaik. Kenapa? Lu ngapain diem di situ? Hei, aku kaget sama dia malu, bukan sama susternya. Duh, wih, ikut. Ih, dia ngikut tentunya. Gak mau. Hai guys, sebelum kalian lihat video ini, jangan lupa untuk tersenyum, selalu bersyukur, dan selalu bahagia. Jangan lupa di subscribe juga channelku, bye-bye. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Renata Putri. Nah, aku mau bisa berdoa di sini, saudara-saudara. Hati-hati. Aku, karena waktu kemarin kan aku udah bikin video main game pocong. Nyari pocong ya, kalau kemarin ya. Nah, kalau sekarang aku lagi mau main game pocong-pocongan, pocong hunter. Kenapa sih hantu lagi? Please lah. Enggak, kalau misalkan game ini tuh enggak serem. Emang kenapa pocongnya imut gitu? Iya. Tapi pocong tuh sebenarnya tahu enggak sih? Apa? Pocong tuh bukan. Ah, sini dos. Enggak, dengerin. Pocong tuh bukan hantu yang menyeramkan. Kenapa? Itu tuh apa? Kayak permen apa sih? The jumping candy, itu bahasa Inggrisnya tuh itu pocong tuh, the jumping candy. Permen atas itu yang dibuka. Oh iya sih. Iya kan dengan permen. Kayak permen susu kan? The jumping candy. Permen susu. Tahu kan permen susu yang zaman dulu itu loh? Iya. Ya, tahu kan? Iya dibungkus. Enggak, apa tuh ya pocong dia dibungkus terus ditaliin gitu. Ya udah gitu kan. Please ya udah. Kenapa ya? Pada tersiksa gitu kan, suster ngesot, dia suster, terus dia ngesot, gitu. Ya udah. Kan namanya juga hantu. Kalau misalkan nggak tersiksa, ya bukan hantu. Oh, gitu. Ya, oke okay, guys, gak ini namanya. Takut. Nah, takutan mana sama hantu atau sama atau diselingkuhin? Takutan sama hantu atau takut diselingkuhin? Aku lebih takut sama hantu karena nggak mungkin diselingkuhin. Wih, teo. Oke, kita lanjutkan, saudara-saudara. Iya, gak mungkin tuh sama aku. Kalau sama yang lain sih mungkin-mungkin aja. Ya makanya sama aku, karena aku gak mungkin nyelingkuhin. Nice. Nah, guys, sekarang kita lagi mau main games. Gamesnya Pocong Hunter. Oke. Dan... alright, ready? Apa lagi nih Pocong Hunter? Hunter Pocong apa? Aduh. Suaranya terus. Ini pocong macam apa? Pocong dugem atau apa sih? Oke. Okay. Mulai. Oh, ya, bentar dulu, dilihat dulu dong kalau main game itu dilihat dulu. Oh, apanya? Ada game lain. Oh, bukan. Oke. Okay. Mulai. Jegitu. Yo. Ada pocong hunter sedang bermain pocong di mana-mana di atas gunung. Enggak di gunung, ini lagi di apartemen. Ada Neng di sini. Kita masih bawa mulut karena kita habis makan jengkol. Yuk, kita langsung main aja. Ini siapa yang main nih? Neng, ini tuh peta. Ngapain ini? Ah, ngeliatin aja. Oh, ngeliatin aja. Ya, oke. Oke. Ready, go. Mulai. Oh, ada levelnya. Sekali awang ya. Oke. Neng paling gak suka tuh sama suara pocong ini. Oh, ini bukan suara pocong ini? Bukan. Takutnya suaranya. Ah, jadi ini buat ngacok-ngacoknya ya. Mana ngacok-ngacoknya? Ini ngacok-ngacoknya. Loncat. Iya. Pukul. Diren. Oh, kasihan banget sih pocong mati. Kamu udah denger sih, barusan pocongnya mati. Suaranya gimana? Hehehehe. Itu nyawanya 4. Eh, apa itu? Nah, Neng gak tau ini apa. Jebakan kali. Apa di itu? Oh, kabur ya? Pocong kabur? Pocong kabur ya, pocong. Neng baru lihat pocongnya kayak gitu. Eh, kok gak bisa ke belakang ya? Ah, lanjut tuh. Itu bom ya? Apa makanan?
waktu tambahan. Oh. Nah di sini tuh ada pocongnya lagi ya. Takut nih, ada pocong. Nah. Oh, mati. Masih ada. Ada. Masih ada, masih ada. Pukul terus. Ini tuh masih ada kemungkinan pocong. Pukul. Pukul. Nah, itu, ini tuh aku pisang, boy. Oh, wih, ini game sangat berpengaruh. Ini bikinan bangsa kita sepertinya. Bikinan bangsa Indonesia, kita harus menjunjung tinggi game-game terbaik. Kenapa, Kak? Kenapa? Biar, aduh, kreatif. Checkpoint, oh, checkpoint. Oh, maksudnya apa ya? Itu tuh kalau mati. Aku gak suka banget dengan suara si pocong ini, Kak. Terusnya gimana suaranya? Meong gitu. Enggak, kayak hehehehe. Gitu kayak apa ya? Kayak enggak, kayak bukan pocong. Kayak pocing. Pocong. Nah, mending ke bawah apa ke atas nih? Ke bawah nih kan pastinya ini. Pocong ke atas, atas bisa. Ke atas aja. Ah. Wah. Ah, kok. Nah, udah ke atas aja lah. Oke. Okay. Sepak, gimana sepak terjang Renata Putri dalam menghadapi pocong-pocong kawin. Ini bentar. Susur ngecot itu. Ini ada susur ngecot di sini. Lu ngapain diem di situ? Hei, aku kaget sama dia malu, bukan sama susternya. Duh. Biarin dia ada suaranya. Oh itu darahnya ulangin dikit ya tadi. Kenapa? Sama suster ngecot. Kan itu tuh ranjau. Dikit. Nah. Oke. Apa yang akan terjadi? Ini dapat koin. Oh koinnya dihitung ya 36. Buat beli ini. Oke. Hei, ada kodok. Itu ada kodok. Bener. Oh. Gitu ternyata. Kok, Renata Put sama Bobby Sander sudah berhasil menaklukkan hantu pocong hunter di level 1. Ayo sekarang Bobby bisa di level 2 ya. Oke, lanjut. Oke, kita cobain ya level 2 ya Bobby Sander. Kalian mau coba main lanjut? Bisa. Oke, guys, sekarang apa? Ya udah. Oke, sekarang kita lagi mulai. Gitu sih. Muncul. Kita enggak lihat layar apa itu lagi bangsat ya. Jadi enggak kaget. Nah, oke, sekarang lagi mau lanjut ke level 2. Cobain level 2 ya. Cobain level 2. Mulai. Tunggu bentar. Wih. Wih, cukup melelahkan. Akhirnya aku bisa mengetahui lebih dekat tentang hantu-hantu tersebut. Aku sudah mulai terampil untuk menggunakan pentungan ini sebagai senjata. Kemampuan melompatku ternyata tidak terlalu buruk. Tidak ada waktu untuk bersantai-santai. Aku harus melanjutkan perjalananku. Tutup. Go. Oke. Itu tuh, nah itu loh. Ini waktu tuh buat apa ya? Sok. Terus. Sambil maju. Kok takut? Sambil maju. Terus. Mamat ya? Masih ada lagi, takutnya masih ada lagi. Suka ada lagi. Ada apa? Ada lagi. Suaranya takut. Aduh, kejeduk. Kita kan jalan deh? Enggak, emang kesini jalannya kayaknya. Udah, lanjut. Ini masih dalam keadaan gelap, saudara-saudara. Oke. Tuh kan. Ngapain lu disitu, hei? Oh, itu poin. Masih ada nggak, kira-kira? Ada. Lagi ada. Selamat sampai tujuan. Bisa ikhlas ya. Loncatan pertama. Wih. Checkpoint. Ayamnya, makanannya. Aku salah. Mati, pukul kepalanya.
udah mulai jago mengalahkan pocong-pocong loncat, pocong loncat, mobil. Wih, hantu apa? Apa hantunya beda ini? Ah, ini hantunya kok bisa ngilang-ngilang sih? Matiin nggak? Matiin nggak? Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Bisa. Matiin. Nggak mau. Bisa, kita bisa ini nggak sih? Bisa meninggalkan si hantu itu? Wih. Ikut. Ini yang ikut tentunya. Gak mau. Hantunya itu gak bisa dimatiin, hantunya gimana dong? Hah, guys, ya udah guys ya, begitu aja ternyata level 2 Bubisan Radar terkalahkan oleh pocong. Dengerin dulu, dengerin dulu. Udah nah. Enggak nah, udah nah. Guys ya, gitu aja guys mainnya. Oke, makasih buat kalian yang sudah like dan sudah komen, sudah subscribe aku dan ditunggu aja video di selanjutnya aku bakal main game apa ya. Oke guys, thanks for watching. Kalau kalian ada yang tahu rekomend-rekomend game terbaik sepanjang masa, kalian tinggal komen aja di bawah, mungkin nanti dimainkan sama Renata Putri ya, yang serem-serem. Tapi cuma yang juga yang serem, yang seru-seru sama Oke guys, bye.